Oke teman-teman, kita lihat. Nah, ini adat. Ini pertumbuhan 4 bulan masih 1 meteran kalau adat. Nah, dia lebih banyak ke daun. Di daunnya itu memang ada sedikit bulu-bulu ya, teman-teman. Kalau kita close up. Ini menyebabkan kita kenapa tidak nanam adat banyak-banyak. Kita memang hanya buat koleksi aja. Sebenarnya kalau rumpun bagus, pohon juga bagus, tapi palatabilitas juga bagus. Tapi untuk produktivitas kalau menurut kami memang dia kurang. Ini yang gama umami. Teman-teman bisa lihat kalau gama umami dia batangnya warnanya agak lebih hijau dari pakcong. Nah, terus ini kalau bulu ada sedikit bulu di pangkal daun sini. Warnanya lebih hijau dari pakcong. Ini kita tanam di bawah naungan jati ini, alhamdulillah masih bagus. Masih ini udah 3 meter, 2 meter, 3 meter, usia 4 bulan. Ini pakcong, dia agak, kalau menurut kami di tempat kami dia agak kekuning-kuningan batangnya. Terus di pohonnya juga banyak bulu-bulu halus. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di daunnya juga ada, tapi kira-kira 10 cm dari pangkal ini saja. Agak kekuningan, warnanya lebih kuning, lebih cerah dari gama umami. Nah, sedikit gama umami. Gama umami, ada sedikit red napir teman-teman. Nah, warnanya kayak gini ya, ungu. Kalau di tempat kami 257 mdpl Wonogiri. Nah, seperti tebu kalau di tempat kami yang tebu merah itu kayak gini. Untuk produktivitas bagus. Terus warna batang seperti ini teman-teman. Ini enggak kita pupuk ya, tapi sekali warnanya ungu, terus palatabilitas juga sangat bagus ternak. Cuma ada ini, ada sedikit apa itu, bulu-bulu halus. Jadi kalau ada bulu-bulu halus kita adalah kekurangannya, kita perlu melayukan dulu agar meminimalisir mulut ternak sakit kena bulunya. Ini Zanzibar, kita gandengan sama red napir ya. Kalau Zanzibar cenderung tidak ada bulunya, ini halus. Nah, warnanya agak, warna batangnya agak keputihan, agak keputih-putihan begini. Terus untuk bulu minim sekali. Nah, ini untuk palatabilitas juga lumayan bagus teman-teman. Nah, ada bulunya cuma di kayak gini, sedikit sekali. Terus halus, di daunnya juga tidak ada bulu. Nah, bisa dilihat teman-teman ya toh. Ini usia 4 bulan sama. Terus kita sampai surplus pakan karena kambingnya hanya sedikit. Terus yang kita tanam ini luasannya sampai 2000 meter persegi. Hingga surplus pakan sampai ini ada kena angin kemarin, ada roboh. Terus buat teman-teman yang pengen nanti bibitnya, kita juga melayani. Kita ada sistem bongkoan, ada sistem per stek. Kita satu apa itu, satu steknya minimal 2 mata tunas atau panjangnya kira-kira 1 sakilan lah, 2 mata tunas. Untuk harga bisa kontak person yang pas, bisa hubungi nomor di video ini. Tentunya kita dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.